Excuse me. Halo. Motor Veso Sutra Bumi. Custom Petrol Boat calling. Come in please. Good morning, sir. This is Indonesian Custom Petrol Boat. Saya sudah melaporkan di kepala kantor. Kepala kantor memberikan arahan supaya kita membentuk tim gabungan yang terdiri dari KPU Tanjung Priok, kantor pusat maupun kantor Jawa Barat serta Purwakarta. Jum. Tolong standby itu. Kan target kita udah di get out itu. Ini kan kontainernya? Yes, please. Masuk dulu. Gimana? Biar aja. Tahan. Ya. Lampu matiin. Mandan, informasi kontainer sekarang sedang proses pembongkaran dan akan dipindahkan ke mobil box. Izin untuk melakukan penindakan. Ini bapak-bapak ya. Sisanya masukin barang ini ke kontainer lagi. Ya, boleh dimulai sekarang ya. Kita bantuannya nih. Selanjutnya dilakukan proses penyidikan atas kasus ini dengan dugaan pelanggaran berupa pembongkaran barang impor yang masih dalam pengawasan pabean yang dibongkar di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan. Kemudian dilakukan pengejaran otak pelakunya serta dilakukan pengembangan informasi terkait kasus ini. Informasi dari teman-teman KPU yang keluar ke arah Marunda kayaknya udah ditindak, udah dibongkar. Kita kayaknya harus pastiin dulu kalau kontainer ini keluar kemana. Kalau nanti kita belok ke arah yang salah, kita nanti kita tindak aja. Halo Dan, ini apa target kayaknya belok ke kiri dan ke kanan, nggak ke kafe yang dimaksud. Kemungkinan bisa balik lagi ke arah Jakarta nih. Ya. Gimana Dan? Lintah Dan? Oke, siap Dan. Kita bertikan nanti di depan Dan. Thank you.
rencana mau kemana? Arah Subang, Pak. Subang? Ya. Gak sesuai dengan yang dituju sini? Lagi nunggu perintah lagi, Pak. Dan dari keterangan di sini, dari dokumen, ya, arahnya bukan di sini harusnya. Ada surat jalan? Cuma itu aja, Pak. Setelah diberhentikan, baru ketahuan bahwa dia hanya membawa dokumen dan tidak membawa surat jalan. Dan dia sedang menunggu sebetulnya barang mau dibawa kemana. Setelah truk itu bisa ditegah, dibawa ke KPPBD Purwakarta dengan tim Kanwil dilakukan analisa dan penelitian. Pusat pun memberikan penegasan bahwa sudah layak untuk dilakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana di bidang motor. Perintah saya ada rapat terbatas hari Senin yang lalu, langsung ditindaklanjuti oleh dia juga. Saya senang perintah kerjakan, dan pada hari ini telah tangkap impor ilegal senilai 1 juta dolar, hampir 14 miliar. Dan negara dirugikan karena tidak bayar. Dia masuk sebesar 2,3 miliar. Selain tidak memberikan penerimaan pada negara, juga yang paling penting, impor ilegal seperti ini yang sudah saya sampaikan berkali-kali merusak industri nasional, merusak pasar domestik. Ini yang menyebabkan sering industri kita tidak bisa bersaing di pasar. Sebab itu hari Senin yang lalu saya perintahkan hentikan yang namanya impor ilegal apapun. Berdasarkan data yang ada, barang yang diselundupkan ini nilainya sampai dengan 14 miliar. Potensi kerugian negara itu 2,2 miliar. Jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serius ya menjalankan perintah Presiden dan juga sesuai dengan fungsinya untuk melindungi industri dalam negeri dan juga meningkatkan investasi di Indonesia. Bos, excuse me. Hollywood.